Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di sini nih, di negeri terindah Pariangan, Sumatera Barat. Di pas jalan ini tadi ini nggak record, sempat record. Soalnya kamera ini copot. Ini baru dipasang lagi, so perjalanannya kita ke bawah aja, oke? Okay. Iya, ada musik. Mudah-mudahan tidak copyright. Jadi ini udah puncak paling tingginya sih. Mana sih kali? Jadi bukan bang. Tapi. Oke. Guys, ini pemandangannya dari sini. Keren enggak tuh? Pas kesininya tadi ini enggak sempat ngerekam gitu. Soalnya tiba-tiba kamera ini copot mountingnya. Oh, sampai di atas aja enggak apa-apa. Jadi pas sampai di atas ini malah kan pemandangannya lebih keren dari sini sih sebenarnya kalau kita mau ke bawah. Ini sawah. Pas lagi hijau-hijaunya nih sekarang nih, udah ada yang mau panen juga, udah kuning. Jadi nice view banget nih dari sini. Sejuk, adem. Karena di ketinggian ya, jadi suhu udaranya lumayan dingin. Enggak dingin sih, cuma sejuk dan adem gitu loh. Ntar kita cari tempat makan dulu, oke? Kita mau makan siang dulu. Tadi cuma pakai mie doang karena dia tuh nggak ada makan jual makan gimana, nggak ada yang jual nasi padang, nggak ada yang jual nasi. Rasa pengen mandi. Jadi di sini juga ada spot pemandian air panas, di sini juga ada. Keren kan? Nih buat Nagari Tua Pariangan pernah masuk dalam majalah traveling apa lah lupa, ini itu desa terindah di dunia. Jadi cukup berbangga lah kita orang Sumatera Barat. Desa ini sempat dinobatkan jadi desa terindah di dunia versi majalah traveling apa ya? Pokoknya versi majalah traveling atau majalah luar gitulah. Ane tinggal sini sih kayaknya asik gitu. Pemandangannya bagus. Sebenarnya minggu kemarin, dua minggu yang lalu kan rencananya mau kesini, itu minggu tanggal 7 rencananya mau kesini, mendadak hari Sabtu malamnya aneh demam tinggi sampai penciuman hilang. Aneh kira aneh kena COVID. Pas di swab test hasilnya keluar, alhamdulillah negatif cuy. Rada-rada ngeri juga sih ya. Kalau kayak kita ini kan kerjanya kayak jalan gitu loh kan, interaksi sama orang lain, kita nggak tahu kan. Jadi harus tetap pakai masker, sama habis salaman sama orang ya cuci tangan atau minimal bawa hand sanitizer terus gitu loh. Yang hari waktu demam itu nih dadakan sih demamnya, mendadak panas tinggi. Padahal hari minggunya tuh udah rencana mau kesini loh, nggak jadi, tertunda. Jadi rencana sini tuh rame-rame sama temen-temen. Nah, karena sekarang bisanya ya ini pergi sekarang deh. Ini selamat datang di lapangan Sultan Suri Rajo Mahadirajo. Jadi ada lapangan di dalam. Oh ya, yang mau ke
Itu ada di Pagaruyung. Jadi teman-teman buat yang tahu, di sini dekat-dekat sini kisaran 18 kiloan dari sini, itu Istana Pagaruyung dekat-dekat sini posisinya. Kan sana nggak ya? Ini rumah-rumah adatnya masih keren-keren sih. Masih khas ini dulu, masih dipertahanin. Yang dari anyaman bambu dindingnya. Karena kan hari Minggu jadi kayak wisatawan lumayan ramai sih ke sini. Tadi udah berapa, ada yang dari Pekanbaru juga dari Riau ke sini. Mudah-mudahan wisata kita ini masih berkembang terus ke depannya ya. Selamat jalan dari Nagari Duo Pariangan. Nah, kita belok kiri apa kanan ya? Ke kiri dulu deh. Kita ke kiri dulu, cari makan siang. Sekitar dari sininya itu arahnya mau ke Istana Baso Pagaruyung. Buat teman-teman yang penasaran jalannya mana sih, nah, jalannya dekat ke sini. Alterasi lah kayaknya.